Hai, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan review serum termurah yaitu Hanasui Anti Acne Serum. Dan ada juga giveaway, jangan lupa tonton sampai habis. Aku gak disponsori apapun untuk bikin video ini. Aku beli dengan harga Rp14.300 di toko kosmetik dengan neto 20 ml. Packagingnya merupakan dus berwarna pink dan ada plastik luarnya, jadi harus dikelupas dulu. Nah, kalau udah dibuka, munculnya itu botol pipet kayak gini, warnanya gelap, seperti botol Elsa Skin Radiant Serum yang pertama kali keluar. Nah, ini dia, kalau misalkan dibuka itu teksturnya kayak putih telur, tebel dan lengket-lengket gitu guys. Klaimnya membantu mencerahkan, memudarkan noda jerawat, anti sebum, anti komedo, dan mencegah jerawat. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Nah, serum ini mengandung salicylic acid dan juga niacinamide. Aku akan mencoba selama 7 hari. Jangan lupa ikutan giveaway juga ya, ada di akhir video. Nah, jenis kulit aku tuh berminyak dan cenderung berjerawat. Ada beruntusan juga di jidat. Biasanya aku pakai Elsa Skin Radiant Serum karena corona, jadi aku kere deh. Jadi aku beli serum yang murah ini. Oh ya, harga Elsa Skin Radiant Serum itu 10 kali lipat daripada harga serum ini. Ini wanginya agak strong gitu karena menggunakan perfume. Ini lokal ya guys, CV Jaya Mandiri. Nah, aku aplikasikan setelah mandi di pagi hari dan di malam hari. Teksturnya itu agak lengket, rasanya dingin, segar, dan agak tebel gitu loh, jadi kerasa kalau misalkan kita pakai serum. Harus ditunggu lebih dari 10 menit karena ini tuh lama banget meresapnya. Gak bisa langsung di-apply atau ditimpa dengan skincare lain. Nah, kebetulan aku juga ada biang jerawat di sekitar cuping hidung. Untuk hari pertama belum ada efek mencerahkan ya. Ini hari pertama, memang kulit wajah aku lebih gelap sih daripada leher. Ini hari kedua setelah aku pemakaian pagi dan malam. Dan ini hari ketiga guys, belum ada efek mencerahkan. Hasil hari ketiga, kulit menjadi lebih lembab, terhidrasi dan kenyal. Dan biang jerawat aku gak muncul loh guys, ini hari keempat. Selama aku pakai nggak ada breakout ya, jadi lumayan aman. Ini hari kelima, kalau misalkan di apply bedak tuh nggak ngeblend guys. Setelah seminggu pemakaian ini outdoor ya, aku belum pakai apapun selain serum ini. Ini seminggu indoor dan aku pakai bedak murdul gitu loh guys, bedaknya nggak ngeblend. Jadi disaranin malam hari aja pakainya karena bangun pagi tuh kulit tuh jadi halus banget. Kesimpulannya aku suka banget sama serum ini, wajib dicoba ya karena harganya murah. Jangan lupa ikutan giveaway ya, karena pemenang akan mendapatkan souvenir yang akan dikirim langsung. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya guys. Nah, nanti akan ada part 2-nya setelah 14 hari aku pakai serum ini. Terima kasih udah nonton, semoga kalian suka. Kalau misalkan suka, klik like-nya. Komen juga di bawah kalau misalkan kalian sudah subscribe ya, karena kalian akan mendapatkan souvenir menarik dari aku. Dadah, sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kesalahan.